suasana pagi teman-teman. Nah ini gerbang homestay yang Mas Agus nginep ya. Ini depan ini terminal Rawamangun. Bangun teman-teman. Ini Mas Agus keluar pagi-pagi mau cari ini, mau cari makan. Karena nanti agak pagian udah mulai berangkat kerja. Kalau ini kerjanya ke kantor, kantor yang biasa Mas Agus kerja. Nah, ini cari makan dulu baru nanti pergi kita. Nah, itu yang warna coklat itu Hotel Varian teman-teman. Nah ini Mas Agus 2 tahun nggak kesini, tiba-tiba ada ini, ada hotel ini udah. Awalnya ini ruko-ruko ini, kok sekarang jadi hotel. Ini Mas Agus cari makan di pasar aja ini. Ini dingin karena tadi malam hujan lebat teman-teman. Terus banget, petirnya ngeri. Ini Mas Agus kayaknya mau cari di pasar aja itu. Pasar Rawamangun. Nah, kemarin Mas Agus naik Damri dari situ. Dulu enak naik bus dari sini, sekarang dipusatkan di Terminal Pulau Gebang ya. Ini yang udah komplit, ini ada ketupat sayur Padang. Ini enak nih. Itu alternatif, alternatif nanti cari mau nyari yang sana. Itu bersih juga ketupat sayur Padang. Pasar Rawamangun kayak gini teman-teman. Kupat sayur mawon, Bu. Ketupatnya jarang gawene. Pripun? Ini ketupatnya jarang gawene. Ha nggih. Jarang bodo. Iya ta? Nggih. Bukan telur bae. Pun cekap. Nggih. Ngoten. Nggih. Nggih. Sabar. Paringi telur. Telur ibu jenis. Gini, Niko mawon. Kan judulnya telurnya banyak, telur-telurnya. Apa ya? Bon. Mangga. Rupu ini kaya? Iya. Ayo dulu. Ini Mas Agus belinya ini teman-teman. Belinya ketupat sayur raja. Ini ada gorengannya, mohon banyak nih. Itu ada ketan juga. Ini orang Jawa yang jualan. Yuk tambah gorengan setunggal. Nggih. Nggih, suwun. Matur suwun. Itu tadi yang jualan orang Jawa, teman-teman. Orang Sragen. Halo.
jadi Mas Agus ke Jakarta tapi cari makanannya makanan Jawa. Maksudnya yang masak orang Jawa gitu. Yang depan itu juga ada ketupat sayur, tapi itu ketupat sayur enggak khas Padang teman-teman, jadi rasanya beda gitu. Kalau yang khas Padang itu pedes teman-teman. Ini sejak ada penertiban kawasan sini lumayan bersih teman-teman. Tuh lihat, sebelumnya dulu beberapa tahun yang lalu, aduh, ini penuh dengan sampah ya teman-teman, sampah semua. Ini lewat hotel yang baru tadi. Ini kan Terminal Rawamangun. Ini sayang teman-teman. Ini udah disamperin kucing minta makan. Ini ada 3 kucing nyamperin Mas Agus semua nih. Nggak bawa makanan. Ini udah dibangun, ternyata nggak jadi dipakai untuk bus antar kota teman-teman, terminalnya. Jadi dipusatin di Pulau Gebang. Jadinya ya udah. Ini terminal dipakai untuk yang dalam kota sama Damri ya gitu. Ini kucingnya banyak banget minta makan bumi. Ini ayam juga ada teman-teman. Ini kalau siang dikit sekitar jam 9-an itu, ini ada soto enak teman-teman. Ini soto ayam Cak Hamid asli Surabaya, enak itu, nggak mahal juga. Nah tadi Mas Agus makan itu habis 17.000 teman-teman, murah meriah untuk level Jakarta ya. Kalau di Kudus lumayan tinggi gitu. Kalau di Kudus selevel kayak gitu yang saya makan tadi paling maksimal 10.000 itu. Sini tadi 17.000. Ini Mas Agus bentar lagi mau packing-packing, bersih-bersih terus berangkat. Kembali ke homestay lagi atau kos harian nih. Ada ikannya juga nih. Ini kita naik dulu. Lumayan itu. Ada beberapa kamar bisa disewa harian. Nah, Mas Agus kebetulan yang bagian pojok ini. Pojok bisa untuk ini. Ngobrol-ngobrol juga kalau sama keluarga gitu kan.
Oke, Mas Agus masuk dulu, teman-teman.